Nah, ke sini ya sahabat. Jadi tuh tadi kan kalau mau masuk ke apa yang pintu utamanya di situ tuh nggak boleh masuk gitu kan. Lagi masih apa belum beres itu kan pengerjaannya. Nah, jadi itu ke sini jalan lewat belakang ya. Orang-orang juga lewat ke sini. Ntar ya, bismillah. Gak apa-apalah, lewat belakang juga. Udah sayang kan, udah jauh-jauh dari Singaparna ke sini. Sejam setengah. Nah, ke sini ya, sahabat. Tuh, jalan juga bagus kan? Jalan tol. Tol Odading ini. Kalau dikasih hujan ini tuh, aduh, pasti becek pisan ya. Oh, jadi ke sini ya, sahabat. Ntar ya, ya dilihat tuh. Tuh sahabat, nah itu tuh apa sungainya ya, sungai itu sungai Citanduy. Tapi apa ya, ya sini lagi lah. Iya mah off-road. Aduh. Ya ada lain milik teka beneran ulin teh. Ntar sahabat, jadi cari Pak parkiran dulu. Mana ya? Aduh, ngebul. Nah, kalau udah di parkiran harus turun ke sini ya, sahabat, jalannya.
Bang, di pelakan lauk teh kemari ku Jokowi punya kantin di pelakan. Pelakan saton. Jalannya turun sekali ya, mudun pisan. Ini kalau jatuh tergelincir. Panas sekali ya sini tuh. Power. Tapi da ketang karena cai ieu kitu ge. Ngagubrak ge. Tadi yang kadi itu tapi titi asanya. Tapi pan seorang nunggu aja gitu lebat. Oh tiasa kadi ya ge? Mau ndak raksak cina? Taman-taman nanti rusak. Tak apa mik itu minyak. Wah. Seperti ini ya sahabat, bendungan lebih keris itu, bendungan lebih keris ini letaknya di pas di perbatasan ya, perbatasan Tasikmalaya sama Ciamis. Nah, kalau yang itu tuh itu bendungannya, tapi tadi pas ya mau masuk dijaga ya, nggak sekarang tuh nggak boleh masuk, harus lewat belakang ke sini jalan yang ini nih. Segitu dulu ya sahabat videonya, lain kali ya disambung lagi. Terima kasih untuk semua kebaikannya, untuk semua sahabat yang sudah menonton, jadi ucapkan banyak-banyak terima kasih ya.